Oke, assalamualaikum. Jadi, di video ini kita akan mencoba belajar bagaimana caranya menghitung jumlah sel yang memiliki kriteria tertentu. Nah, kriteria di sini kita akan coba lebih besar dan lebih kecil, ya, dan rumus apa yang digunakan untuk menghitung kriteria di jumlah sel ini. Oke, langsung aja ke videonya. Let's go! Oke langsung aja saya contohkan di sini ada sampel kayak gini ya. Ini ada jenis kelamin, nama dan kita buat nilainya yang belum ada di sini ya. Kita buat nilainya di sini misalnya kita acak aja nilainya dengan random between supaya lebih cepat. Dan nilai terkecilnya misalnya 76, kemudian nilai terbesar ada 95 ya. Kemudian kontrol enter dan ini adalah nilainya sudah ada ya. Oke, okay, supaya nanti ini tidak berubah, saya coba di sini coffee face value kayak gini. Oke, okay, supaya nanti tidak uh, random lagi. Oke, okay, nanti sekarang kita buat kriteria di sini misalnya uh, kriteria, kriteria gitu. Nah, misalnya kriterianya uh, misalkan kurang dari 80. Nah, misalkan ada lagi misalnya lebih besar dari eh 80 gitu ya. Oke, okay. jadi formulanya kalau misalnya kurang dari 80 karena ini kan eh, angka ya. Kita gunakan sebenarnya angka dan teks juga sama aja ya. Kita gunakan fungsi count if ya. Nah, jadi kita akan hitung rank, rank atau cell di sini ya. Kalau cell kan eh, hanya satu ya ini rank rank nya itu rank nilai dan kriterianya yaitu kurang dari 80. Oke. Okay? Ini sinteknya teman-teman untuk count it, kemudian rank kita blok aja ke sini. Ini ranknya kemudian kriterianya yaitu uh, kurang dari 80 kayak gini ya. Nah, di sini harus diapit tanda petik sebenarnya ya. Kemudian kalau sudah kayak gini tinggal enter aja. Berarti jumlahnya yaitu Tiga, coba kita cek di sini yang kurang dari 80. Kita coba gunakan conditional formatting ya, kita blok dulu, kemudian pilih conditional formatting, kemudian highlight. Like. Nah, kemudian di sini less than kurang dari ya. Oke, di sini teman-teman tulis aja value-nya yaitu 80. Oke, ada tiga orang yaitu 76, 77, dan 78 ini semuanya kurang dari 80 dan yang angka 80 itu tidak termasuk ya karena kriterianya kurang dari bukan sama dengan ya oke kita coba cancel aja nah sekarang kalau misalnya lebih besar dari 80 sama aja formulanya kita gunakan fungsi con if ya jadi con if ini digunakan untuk menghitung dengan kriteria tertentu ya kemudian sini sinteknya itu con if rank kita blok aja di sini kemudian kriterianya juga ini adalah lebih besar dari 80 Oke, okay. lalu enter. Ada 10, coba kita conditional formatting, kita blok, klik conditional formatting, highlight, kemudian greater than, lebih besar. Nah, ini tulis aja value-nya 80 ya, ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kayak gitu ya. Oke, okay, jadi uh, fungsi konip ini kita gunakan untuk menghitung kriteria uh, atau menghitung jumlah sel yang memiliki kriteria tertentu ya. Di sini kriterianya yaitu kurang dari dan lebih besar dari ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kurang dari atau sama dengan 80 atau pakai sama dengan? Di sini kan eh, kurang dari ya, ini adalah operator matematika ya, jadi kurang dari. Kalau misalnya dua kriteria kurang dari dan, nah gini sama dengan berarti yang 80 nanti ikut ya. Oke, misalnya di sini ada tiga ya, karena yang kurang dari atau sama dengan 80, ini sama dengan. ini adalah e, dua kriteria yang pertama adalah kurang dari 80 dan lebih eh, kurang dari, dan sama dengan 80 ya. Nah, maka di sini yang 80 tidak ada kebetulan. Nah, sekarang kita coba diganti di sini ada yang 80 misalnya 80, maka di sini 4 karena yang 80 itu sudah termasuk ya. Nah, kalau misalkan di sininya tidak kurang dari atau sama dengan, kurang dari aja maka jumlahnya adalah 3. Karena 80 tidak termasuk kayak gitu ya. Oke, ini aja videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini, sampai bertemu kembali di video berikutnya.